apa yang saya lakukan. Jadi Dewi Timur melihat, oh bisa kita tangkap peluangnya. Gimana cara menangkap? Kita bagi informasi kita, bukan hanya portal berita online kita, bukan hanya dicetak, kita bagi ke media sosial. Ada berita yang kita dicek, paparkan pagi di Facebook, nomor Tribun Timur. Ada berita yang begini, ada baca. Menarik ya. Besok Anda buka Facebook, cari di Tribun Timur, ada. Yang Instagram, ada Tribun Timur juga muncul. Tribun Timur, buka. YouTube, sama. Orang punya akun YouTube, dia buka. Masuk Tribun Timur sih. Kita bagi informasi kita ke media sosial semua. YouTube kita. Saya sekarang selebriti yang punya subscribe tertinggi di YouTube. Raffi Ahmad. Sebelumnya siapa lagi? Atta. Tapi katanya sebenarnya sudah disalib oleh seorang lagi. Siapa? Ria Ricis. Waduh, luar biasa itu. Kita sudah menerima penghargaan emas dari CEO YouTube ketika kita mendapat 1 juta subscriber. Sekarang sudah hampir 6 juta. Yang kita incer adalah platinum 10 juta. Ya lumayan kalau bisa sama dengan Raffi Ahmad. Bukan, itu sumber pemasukan yang luar biasa loh. Yang kita yang kita dapat Facebook, ini itu tidak bagi untuk menopang industri yang cepat. Jadi kita bertahan sampai sekarang. Kenapa? Karena kita memanfaatkan peluang. Nah, ketika kita mau bagi informasi di medsos itu tadi, selalu perhatikan, jangan lagi Anda bagikan di Facebook. Kita harus juga bisa menjanjikan korasi dan video. Wartawan-wartawan kita diwajibkan setiap hari mengirimkan berita langsung untuk disiarkan di Facebook, di YouTube setiap hari. Dari lapangan mereka harus kirim stream ke dua medsos ini. Selain itu, mereka diajar membuat video. Supaya kalau ada peristiwa, tidak perlu lagi ada motel-motel.